Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menghadiri acara pisah sambut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur di ruang sidang utama Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam acara lepas sambut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, bahwa Ketua Pengadilan Negeri sebelumnya Nawawi Pomolango yang telah pindah tugas sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar. Sedangkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang baru dijabat oleh Sumino sebagai Ketua PN Jakarta Timur kelas 1A khusus yang sebelumnya menjadi Wakil Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur. Sementara itu, mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nawawi Pomolango yang telah pindah tugas sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar mengungkapkan sinergitas yang dibentuk bersama Forkominfo Jakarta Timur sangat erat, sehingga pembangunan kota Jakarta Timur berjalan dengan baik. Ini sebagai tadi upaya koordinasi ya, koordinasi saya terima kasih kepada Pak Nawawi dan kepala PN yang lama ya, yang telah banyak membantu lah, terus kerjasama juga terlihat bagus. Saya berharap dan ini prestasi yang diperoleh beliaunya kan sangat dan bisa diteruskan dilanjutkan oleh Pak Ketua PN. Harapan saya apa yang sudah dirintis yang Pak Ketua PN yang lama dilanjutkan saja dan nanti kita juga akan di sini. Tadi sudah sempat juga saya sampaikan di situ, beliau ini kan sebelumnya wakil di Surabaya. Penjenjangannya memang sudah diatur dengan sistem sedemikian rupa, tentu beliau sudah paham betul apa yang mau dikerjakan. Kebetulan visi Mahkamah Agung itu satu, yaitu terwujudnya badan peradilan yang agung. Nah, misinya sama gitu. Apa yang saya kerjakan tentu menjadi pekerjaan beliau. Hanya tentu saja di sana sini kan banyak ketidaksempurnaan dari apa yang sudah kami lakukan dalam satu tahun 6 bulan itu, masih sangat banyak gitu untuk menuju yang namanya terwujudnya satu badan peradilan yang agung. Tugas beliau adalah menyempurnakan apa yang tidak sempurna yang saya kerjakan. Tadi kepada beliau juga sudah saya sampaikan di hadapan Pak Wali Kota sendiri, saya tidak sungkan juga dengan tidak berpendapat lain dengan forum pimpinan daerah di luar Jakarta Timur. Tapi saya melihat Jakarta Timur itu sudah sangat luar biasa. Bagaimana Pak Wali menjadikan kita itu seperti satu ikatannya sangat kuat. Di mana saja ada acara-acara ini, Pak Wali sedemikian rupa berusaha mengumpulkan seluruh unsur Forkominda itu satu-satu ini yang luar biasa. Beliau itu cuma tidak hadir diundang kalau beliau tidak ada di dalam di Kota Jakarta. Itu satu ini yang luar biasa untuk seorang pejabat di Jakarta. Pada acara biasa tadi, Pak Nawawi telah menyampaikan telah meletakkan fondasi bangunan PN Jakarta Timur ini telah terakreditasi dengan nilai excellent. Tentunya kami harus mempertahankan fondasi yang telah dibangun cabang-cabang beliau, kemudian akan saya pertahankan dan akan saya tingkatkan insya Allah ya. Insya Allah. Jadi karena akreditasi itu merupakan barometer ukuran bahwa seorang pimpinan itu berhasil tidaknya membawa pengadilan lebih baik, itu ukurannya adalah di akreditasi. Dan itu memang core business ya, core business dari pengadilan memang pelayanan. Kami akan berikan pelayanan kepada pencari keadilan yang ada di wilayah PN Jakarta Timur ini menjadi nyaman, menjadi enak, datang pengadilan tidak terhantui dengan hal yang rumit, supaya kesannya enak. Jadi excellent. Bahkan tadi pada saat bincang-bincang di kursi tadi, memang kami akan menjalin baik yang selama ini telah dibangun oleh Pak Nawawi. Saya akan teruskan sepanjang kami tidak sibuk, kami akan selalu bersama dengan Wali Kota Jakarta Timur. Dari Kecamatan Cakung, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.